Selamat siang pemirsa. April lalu saat banyak warga menggunakan libur panjang di akhir pekan, wilayah Puncak berkali-kali dirundung duka. Kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa dan puluhan orang luka-luka. Bahkan hingga awal Mei ini masih terus terjadi. Masalah remblong kerap menjadi penyebabnya. Lantas bagaimana dengan ujikir itu sendiri? Apakah penyebab utama maut di kawasan Puncak? Pemirsa bersama saya Abraham Silaban, inilah Speak After Lunch. Pemirsa, akibat mengalami pemadaman listrik komputer server di SMP 1 Warung Gunung Lebak, Banten mengalami kerusakan. Akibatnya, para siswa tidak bisa melaksanakan kegiatan ujian nasional berbasis komputer. Kami juga akan menghadirkan informasi lainnya yang kami rangkum dalam kilas yang berikut ini. Kebakaran terjadi di sekolah SMP Negeri 1 Warung Gunung Lebak, Banten. Para siswa tidak bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer mata pelajaran matematika akibat kerusakan pada server. Dari keterangan tim IT, kondisi rusaknya server akibat adanya pemadaman aliran listrik pada malam tadi. Akibatnya, komputer sekolah tidak terkoneksi ke server pusat. Para siswa tampak bingung dan hanya bisa melihat petugas sibuk memperbaiki komputer. Padahal seharusnya pada pukul 7 lewat 15 menit mereka sudah melaksanakan ujian di sekolah. Namun hingga pukul 9 pagi server belum bisa diperbaiki. Setidaknya terdapat 227 siswa yang mengikuti UNBK di SMP 1. Kecelakaan maut bermula ketika bus pariwisata rombongan dari pesantren Al-Ittihad Cianjur melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun di kilometer 117 Subang, tiba-tiba bus oleng ke kiri dan menabrak truk fuso yang berada di depannya. Diduga, kecelakaan terjadi akibat sopir bus mengantuk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, 5 luka berat dan 18 penumpang mengalami luka ringan. Korban meninggal akibat tertimpa pohon di kampus UI Depok, Jawa Barat disemayamkan di rumah dinas Wakapolresta Depok, Jawa Barat. Jenazah disolatkan di Masjid Al-Ikhlas Polresta Depok. Korban rencananya akan diterbangkan siang nanti ke kampung halamannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk dimakamkan. Korban meninggal akibat luka di leher usai terjepit kerangka mobil yang ringsek. Lima hari pasca banjir bandang yang menerjang Magelang, Jawa Tengah, proses pembersihan material banjir masih terus dilakukan. Sejumlah guru dan relawan membersihkan SD Negeri Sambung Rejo, Kecamatan Grabak, Magelang. Meski tidak menimbulkan kerusakan parah, namun untuk sementara gedung sekolah belum bisa digunakan. Para pelajar kini harus belajar di gedung sekolah lain yang terkena banjir. Selain sekolah, sejumlah rumah juga masih dalam proses pembersihan dari sisa lumpur banjir. Warga Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Nrekang, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan katak raksasa. Katak raksasa ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga. Tak tanggung-tanggung, 9 katak yang ditemukan berukuran rata-rata di atas 1 kg. Penemuan katak ini juga menjadi viral setelah tersebar fotonya di media sosial. Bahkan katak ini sudah ditawar oleh para kolektor. Katak berukuran besar yang dikenal oleh warga lokal dengan sebutan todang ini memang kerap kali muncul di sekitar sungai kaki gunung Latimojong. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jembatan di Jalan Raya Pitara Pancoran Mas Depok ambles hingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, ada rekan Tito Bosnia yang akan mengabarkan langsung dari sana. Tito, apakah sudah ada perbaikan jalan yang dilakukan di sana? Ya, baik Abraham dan juga pemirsa, selamat siang. Hingga saat ini pengerjaan perbaikan beberapa bagian jalan yang amblas atau jembatan yang amblas di Jalan Pitara Raya Pancoran Mas Depok Jawa Barat masih terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas PUPR sejak pukul 8 pagi tadi. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan bahwa pekerjaan ini akan dilakukan sekitar 2 minggu hingga rampung atau selesainya jembatan ini dan bisa dipakai lagi oleh warga yang akan melintasi kawasan ini. Dan memang untuk akses sendiri warga
yang memakai kendaraan roda 4 dan juga roda 2 sepeda motor tidak bisa melewati jembatan ini. Namun bagi warga yang berjalan kaki serta memiliki sepeda masih bisa melewati jembatan ini dengan melewati jembatan darurat yang terbuat dari kayu. Dan untuk lamanya proses pengerjaan sekitar 2 minggu ini beralasan karena bagian jembatan yang ambruk ada sekitar 1 meter luasnya, yaitu di bagian tepi barat jembatan. Dan untuk kedalaman memang mencapai 5 meter dan hal tersebut harus dilakukan pengecoran terlebih dahulu dan pembuatan pondasi dari bawah jembatan sehingga membuat lamanya proses perbaikan sekitar 2 minggu ini. Warga juga sempat sudah mengeluhkan adanya keretakan di bagian jembatan ini sekitar 5 bulan yang lalu namun tidak melaporkan kejadian ini kepada dinas terkait. Namun puncaknya pada saat Senin malam kemarin saat hujan deras melanda kota Depok dan sekitarnya serta aliran Sungai Krukut yang dilewati jembatan ini mengais dari bagian sisi tepi barat jembatan sehingga amblasnya jembatan ini dan mengakibatkan akses jalan terputus. Dan bagi warga yang akan melewati akses ini diharapkan melewati jalur alternatif yang sudah disediakan seperti Jalan Sawangan Raya yang terdapat di luar area Jalan Pitara Raya ini. Demikian Abraham yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Abraham. Baik, terima kasih. Tito Bosnia, laporan Anda langsung dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, dalam 2 pekan terakhir, kecelakaan beruntun yang menyebabkan belasan korban jiwa terjadi di jalur puncak Bogor, Jawa Barat. Jalur yang berkelok, licin, dan menanjak mewajibkan kendaraan harus dalam keadaan prima. Namun akal-akalan ujikir yang terjadi lagi-lagi menyebabkan masyarakat menjadi korban. Kawasan wisata Puncak memang selalu menjadi destinasi wisata favorit kala musim libur tiba. Namun jalur puncak yang licin, menanjak, berkelok, dan terkadang tertutup kabut menjadi jalur berbahaya yang kerap kali menelan korban jiwa. Banyaknya libur panjang akhir pekan dalam 1 bulan terakhir menyebabkan arus lalu lintas ke jalur puncak meningkat drastis. Jalur puncak yang dijuluki jalur maut kembali beraksi. Kecelakaan lalu lintas beberapa pekan terakhir memakan belasan korban jiwa. Tabrakan beruntun terjadi pada Sabtu 22 April lalu, melibatkan bus pariwisata HS Transport yang melaju dari arah Cianjur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan, saat melintasi tanjakan Selarong, bus tiba-tiba bergerak tak terkendali dan menabrak 6 mobil minibus dan 5 sepeda motor. Bus yang mengalami remblong itu menyebabkan 4 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Dirlantas Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara dengan teknologi 3D laser scanner untuk memperoleh visualisasi 3 dimensi yang menggambarkan peristiwa tabrakan beruntun. Teknologi terbaru dalam bidang lalu lintas ini dipercaya memiliki kemampuan untuk merekonstruksi kejadian dengan tingkat akurasi mencapai 99%. Kepolisian pun menetapkan mekanik perusahaan otobus dan pengemudi bus maut dari HS Transport sebagai tersangka. 30 April, kecelakaan maut kembali terjadi di wilayah Puncak, tepatnya di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi akibat bus pariwisata dengan tujuan Kebun Raya Cibodas lepas kendali saat melintas di wilayah Ciloto sekitar pukul 10:30 siang. Laju bus semakin tidak terkendali akibat kondisi jalan di sekitar kecelakaan yang menurun. Bus pariwisata kemudian menabrak beberapa kendaraan yang berada di depan maupun kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Usai menghantam angkutan kota, bus pariwisata yang hilang kendali kemudian menabrak 3 minibus dan 6 sepeda motor sebelum akhirnya masuk ke dalam jurang. Akibat peristiwa ini, 12 orang menjadi korban tewas. Faktor utama penyebab 2 kecelakaan beruntun ini diduga adalah human error. Baik bus milik POHS maupun milik PO Kitrans memiliki rem yang tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan berkendara. Selasa 2 Mei 2017, kecelakaan kembali terjadi di Jalan Ciloto, 200 meter dari lokasi tabrakan beruntun yang menewaskan 12 orang pekan lalu. Truk pengangkut nanas menabrak sebuah tebing karena kelebihan muatan dan kehilangan kendali di jalan yang menurun. Pengemudi truk tewas dan 2 penumpang lainnya mengalami luka yang kini berada di Rumah Sakit Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Kementerian Perhubungan akan mempidanakan perusahaan otobus yang mengalami kecelakaan di 2 lokasi berbeda di jalur puncak. Kedua bus pariwisata itu ternyata tidak memiliki izin operasi, baik perusahaan maupun kendaraannya. Sanksinya diberikan bagi angkutan yang tidak terdaftar apabila mengalami kecelakaan bisa berupa sanksi pidana. Demi mencegah berjatuhannya korban jiwa, pemerintah dan kepolisian harus mampu mencegah terjadinya kecelakaan.
Salah satunya dengan menegakkan razia di jalur-jalur berbahaya, memperketat uji kir bagi kendaraan, hingga memberikan sanksi terberat bagi pelanggar. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kecelakaan yang sering terjadi di Puncak Ciloto rata-rata disebabkan oleh rem kendaraan yang blong. Dan berikut adalah grafis kecelakaan yang kerap terjadi di kawasan Puncak Ciloto. Pemirsa, Februari 2013 silam, bus pariwisata mengalami rem blong dan ada 12 orang meninggal dunia dan 12 orang luka ringan serta puluhan lainnya luka berat. Selanjutnya, Agustus 2013, dua bus, satu mobil, satu truk, dan 5 sepeda motor terlibat kecelakaan. Diduga juga akibat rem blong. Korban yang meninggal ada 3 orang dan 20 orang mengalami luka-luka. Selanjutnya, Oktober 2016, truk pengangkut semen mengalami rem blong dan mengakibatkan kecelakaan yang mana 3 orang meninggal dunia, 20 orang luka-luka. April 2017, yang terbaru pemirsa, bus pariwisata mengalami rem blong dan kemudian tabrakan beruntun tidak dapat dihindarkan, 11 orang meninggal dunia. Menarik sebetulnya untuk mencari tahu apa akar permasalahannya dan seperti apa solusi yang ditawarkan agar wisata tak lagi berujung bencana. Nanti kami akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber di Speak After Lunch. Tetaplah bersama kami.